otomatik. Otomatik cuma dua, dia inlet sama outlet. Hmm. Inlet outletnya di sini ada arah jadi panah. Masuk berarti. Arah panah. Kalau panahnya ini ke dalam, itu inlet. Hmm. Nah di sini ada panah keluar, itu outlet. Kalau otomatik. Nah backwashnya dari sini. Hmm. Nanti dia backwash. Untuk setting waktunya nanti di sini. Waktu dan hari. Seandainya kita setting jamnya jam 8 malam nih buat backwash. Nah jam itu mati lampu. Nah dia akan setting random lagi. Iya dia settingnya ngaco jadinya. Harus setting ulang berarti. Harus setting ulang. Kita tekan tombol merah, putar ke arah kiri sampai mentok. Kalau sudah lepas, lalu kita hitung waktunya mundur dari jam sekarang. Misalkan sekarang jam setengah dua siang. Kita mau backwash itu kisaran jam setengah dua malam, itu 12 jam. Tinggal kita putar sampai 12. Nah ini untuk setting waktunya, nanti dia kisaran jam setengah dua malam akan backwash. Ini waktu. Nah ini hari sekarang. Kalau kita menentukan itu berapa hari sekali, kita tinggal tarik ke bawah pin yang kita inginkan. Makanya di hari ketiga, terus di hari ke-7 kita tinggal atur lagi. Nah kita kalau misal mau berubah tinggal majuin. Nah, kita tinggal pilih hari yang kita mau.